Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya setelah selesai install game The Mobile Legend ya, yang banyak dimainin orang banyak orang, dan sekarang saya sudah menginstal di Samsung Galaxy S8 Ultra. Jadi seperti ini guys, main Mobile Legend di tab yang segede ini. Kalian bisa lihat dari spesifikasinya adalah seperti ini. Nah, untuk spesifikasi grafiknya kita bisa lihat nih guys, seperti ini ya, tercentang di Ultra. Terus kemudian apa ini ya, suara tak, musiknya tak matikan aja karena saya kurang begitu tertarik dengan musiknya. Yang penting kan suara ininya aja ya guys. Terus kemudian apa lagi ya, ya hanya itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Tuh kontrol highlight tuh. Terus efek suaranya mungkin tak agak rendahin sedikit kali ya, biar nggak terlalu keras banget karena volumenya dasarnya udah tak kerasin. Oke, kita langsung aja masuk di klasik ya. Suaranya gak mantap banget. Suaranya stereo banget. Aduh, ini pakai akun saya sendiri. Ya, seperti ini guys, akun saya guys. Apa ya, saya mau main-main apa ini ya, pakai apa ini. Orang-orang pada pakai apa ini. Saya tuh kalau main sukanya pakai Gatot Kaca tuh. Waduh, Gatot Kaca guys tuh guys. Terus orang-orang pada setting ini, saya juga nggak paham mana yang harus saya setting. Emblemnya kok kayak gini, sudah beda dengan dulu ya. Nah, sudahlah nggak apa-apa. Yang penting cuman main untuk coba-coba aja ya, dengan akun real ya, akun real saya. Kalau pengen, kalian pengen nggak capek, saran saya sih mainnya diletakkan aja, jangan dipegang ya, karena ini cukup berat ya, cukup berat banget. Nah, tuh. Ini di sini ini ada lampu LED yang nggak saya tutupin, nggak apa-apa lah ya. Aku turunin dulu dikit. Nah, sudah mau mulai. Biasanya kalau akun yang resmi itu agak lama memang proses untuk loading ke dalam ya, nunggu nih orang-orang kayak gini. Jadi kita memang agak terlalu lama menunggu seperti ini. Baik teman-teman semuanya yang sudah melakukan proses pre-order dari Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, selamat buat teman-teman semuanya. Pastinya sangat bermanfaat sekali untuk bisa make ini ya. Saya sendiri sangat senang banget ini make ini. Di samping untuk nge-game juga nyaman tuh. Kalau semua kalian mau main PUBG Mobile atau COD Mobile juga enak pakai tangan begini guys. Tuh, pakai tangan begini nih. Sudah main. Suaranya mantap banget. Kita langsung maju aja. Kenapa saya jadi warnanya begitu ya? Gak apa-apa. Ini karena kita hanya nyoba-nyoba aja ya. Jadi teman-teman mohon maaf kalau saya kalah. Jadi sebelumnya saya sudah mengatakan bendera putih dulu. Iya, ini apa? Kenapa punya saya warnanya begini ya? Waduh, pada mundur. Kayak gini dah kalau pakai akun real itu. Gak apa-apalah. Jadi kita nggak bisa kelihatan Gatot Kacanya ini. Cuman bulut-bulutan begini doang nih, apa serunya ya kan? Cuman begini doang nih, apa serunya guys? Iya. Akhirnya menang melawan. Tekal dulu lah. Ini akan cukup memakan waktu sekitar 15 menit lebih ya, tapi nggak usah sampai terlalu lama-lama karena intinya saya ingin mencoba aja. Dan ini saya mencoba record 2, nanti saya akan upload 2. Saya melakukan rekam layar langsung, sama saya melakukan melakukan rekam layar langsung sama melakukan record dari atas. Jadi kayak gitu guys. Iya. Tiba-tiba cuman gitu ya. Set. Oh.
Sangat keren sekali. Kenapa ini jadi bulat-bulat begini, guys? Ada yang bisa bantuin saya nggak? Gimana caranya biar nggak jadi bulat-bulat begini? Oke, kita langsung ikut-ikutan ke sana aja. Kita mencari musuh yang sama. Karena biasanya kan cari musuh yang gampang itu enak. Karena kocoknya nggak seru ya kalau bulat-bulat begini. Ayo, kita maju aja. Bagaimana kita point attack di sini? Iya. Kalian siapa coba? Kamu dan aku. Oke, ternyata aku masih menang, guys. Double kill, dong. Super mantap, guys. Double kill. Oh, itu dia. Launch attack. Mega kill. Terkill dia, terexecute akhirnya. Oke. Slang. Iya. Terus maju minion. Oke. Launch attack. Kenapa tidak ada yang maju ini, guys? You have slain an enemy. Okay. Dia sudah ada di belakangmu. Kita langsung menyerbu. Iya. Tapi kalau bulat-bulat begini bagaimana? Guys. Oke. Mati saya. Saya salah. Ini layarnya gede banget sih. Nyalain layarnya, guys. Oke, kita bisa nggak sih ganti itu? Kok anunya tuh bulat-bulat begitu sih? Saya nggak ngerti caranya ganti ini. Mau attack. Oke. Oke, berani dong, namanya juga Gadot Kacau. Gadot Kacau, mabur, tekan awang-awang medonnya ultimanya. Double kill dong. Launch attack. Kayaknya musuhnya nggak terlalu berat ya. Iya. Initiate retreat. Duh. Killing spree. Launch attack. Mundur guys. Kita prosesnya belum mundur, Baik, kita hanya batasin 10 menit ya. Oh ya, ini tak ketunjukin seperti ini. Dasarnya seperti ini, guys, tuh. Kalian bisa lihat nih. Di sini nih kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut. Belum ada 10 menit. Habis ini ya. Setelah 10 menit, guys. Execute. Suaranya pasti kalau untuk record layar jauh lebih bagus ya harusnya. Oke, mati ya. An ally has been slain. Mana sini kumpul berdua. Hajar. An enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Launch attack. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Yang gede-gede. Launch attack.
Shutdown. Mati saya. Shutdown. Oke guys. Masih 14 detik lagi. Gimana caranya ini biar tidak begini tampilannya? Your team destroyed a turret. Torres, your team destroyed a turret. Your team destroyed an enemy has been slain. An ally has been slain. Launch attack. Mana maksudnya kalau udah hilang? Launch attack. Launch attack. Kabur dia. The kaburs. Iha. Launch attack. Killing spree. Launch attack. Gak seru ya pakai beginian ya. Bulat-bulat begini. Gimana caranya biar enggak bulat-bulat? An enemy has been slain. 4-3-2-1. Double kill. Launch attack. Enemy rampage. An enemy has been slain. Iya. Harusnya kan pertempurannya keren banget ini guys. Cuman bulat-bulat begini. Your team destroyed a turret. Tidak ada seru-serunya ini. Begini doang. Request backup. Launch attack. Killing spree. Kabur. Terkabur-kabur. Oh, udah 12 menit. Oke, guys. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan permainan saya yang ala ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.